Do's and don'ts to noise in the workplace. Isu kebisingan harus sentiasa dititikberatkan oleh pihak majikan dan pekerja. Untuk itu, dalam memastikan isu kebisingan ini dikawal dengan baik, berikut adalah perkara-perkara do's and don'ts yang harus dilaksanakan di setiap tempat kerja. Pengenal pastian punca bising. Kenal pasti punca bunyi bising di tempat kerja anda. Gunakan senarai semak yang telah disediakan di dalam tata amalan. Penggunaan alat dosimeter. Bagi pekerja yang telah dipilih untuk memakai alat dosimeter semasa penaksiran bunyi bising dijalankan, anda diminta untuk tidak kacau ganggu alat tersebut sepanjang alat tersebut dipakai. Penyalahgunaan air gun. Amalan ini sering terjadi. Pastikan ianya tidak dilakukan di tempat kerja anda. Papan tanda amaran. Meletakkan papan tanda yang sesuai untuk memberi informasi yang tepat kepada pekerja. Penyelenggaraan pencegahan berkala, Regular Periodic Preventive Maintenance, PPM. Pastikan anda mematuhi jadual penyelenggaraan jentera. Ujian audiometrik. Jika pekerja terdedah kepada paras bising melebihi had pendedahan dibenarkan, majikan perlu menghantar pekerja menjalani ujian audiometrik. Persiapan sebelum ujian audiometrik. Patuhi tempoh masa senyap 14 jam sebelum menjalani ujian audiometrik. Laporan ujian audiometrik. Pastikan majikan berbincang hasil ujian audiometrik dengan pekerja. Laporan perlu dibentangkan kepada jawatan kuasa keselamatan kesihatan di tempat kerja anda. Penggunaan penebat bising sebagai salah satu kawalan. Selepas mengenal punca bising sesuatu mesin, salah satu kawalan adalah dengan memasang penebat bising. Pemakaian alat pelindungan pendengaran. Alat pelindungan pendengaran harus dipakai dengan betul dan menepati standard yang telah ditetapkan. Penyimpanan pelindung pendengaran diri. Alat pelindungan pendengaran yang digunakan haruslah disimpan di tempat yang sesuai. Amaran. Pelanggaran perundangan berkaitan bising di tempat kerja boleh menyebabkan anda didenda atau dipenjara.